Pembangunan masjid kampus dan pusat pembelajaran gratis URUP ini dibangun di Dusun Pelita Masa, Desa Kelawis, Kecamatan Orong Telu. Jalan menuju lokasi masih sangat sulit karena belum teraspal dan harus dilakukan pembukaan jalannya. Lokasi tanah wakaf ini berada di atas bukit bekas lahan pertanian jagung. Hingga saat ini, progres pembangunan masjid kampus dan pusat pembelajaran gratis URUP sampai pada tahap pembangunan jembatan akses menuju lokasi. Pembangunan sumur sebagai sumber mata air untuk beraktivitas, makan, minum, dan proses pembangunan. Kawasan atau topografi pembangunan gudang material serta penanaman 3.000 bibit pohon untuk menjaga kelestarian alam, khususnya di sekitar kawasan pembangunan masjid kampus URUP dan pusat pembelajaran gratis. Batu pertama masjid kampus URUP yang dihadiri oleh Bapak Camat Orong Telu
ketua yayasan, penilai yang utama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dari kepala desa, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman aktivis peneleh, teman-teman yang di luar aktivis peneleh. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih dapat berkumpul dalam forum yang insya Allah berkah ini. Mungkin sebelum acara rutinan daras buku yang utama pada malam hari ini kita mulai, teman-teman sekalian yang sudah bergabung di grup, maksudnya di forum Zoom, bisa menyempatkan waktunya 1 menit gitu ya, mungkin untuk membuat story atau mengajak teman yang lain untuk masuk ke dalam forum Zoom pada malam hari ini, agar supaya
kita dapat sharing ilmu yang insya Allah bermanfaat pada malam hari ini. Oke, mungkin sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa. Kita buka dengan membaca Al-Fatihah seperti ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya mungkin saya cek dulu, ini bisa didengarkan ya suara saya? Bisa, bisa, bisa. Oke, alhamdulillah. Betul banget. Mungkin untuk mungkin sebelumnya biasanya yang menjadi moderator pada acara meneras buku malam hari ini Mas Iskandar ya, karena Mas Iskandarnya masih di dalam perjalanan, jadi saya menggantikannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan tempat, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Haji Dedi Mula Warman. Sebelum masuk pembahasan, biasanya Bapak Haji akan mengulas lagi gitu ya, bagaimana perjalanan penderas JO kita pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat, langsung saja saya persilahkan pada Bapak Haji. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita sanjungkan selalu gitu ya kepada yang mulia, dan selalu kita rindukan kehadirannya yang memberi kita cahaya dan kehidupan. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita sanjungkan pula kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat muslim dimanapun berada, terutama yang hadir hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah ikut ngobrol bareng gitu ya, mendaras buku JO, artinya buku yang utama Jejak dan Perjuangan Haji Umar Said Joko Aminoto. Ini ada Pak Sukri yang baru hadir juga, kemudian beberapa kawan yang lain. Semoga Pak Sukri di Sumbawa bisa dengar nggih. Kemudian ini ada Bu Eni, ada Bu Frida, ada Bu Salma. Jadi kita diskusi tentang apa? Tentang dana kampanye ya. Ini juga Bu Anari sudah hadir, dan moga-moga ini nanti kita akan bicara tentang perjalanan gitu ya, perjalanan beliau sosok yang menginspirasi kita gitu ya, salah satu tokoh utama di rumah peneleh, bahkan guru bangsa kita di awal prakemerdekaan. Kalau kita bicara tentang Pak Cokro, memang kita bicara tentang bagaimana sebenarnya perjalanan beliau. Kalau di awal-awal gitu ya, bab-bab satu awal kita lihat bagaimana Pak Cokro sosok
muda gitu ya, baru umur sekitar 34 tahun tapi sudah menggerakkan, menggegerkan seluruh Nusantara waktu itu, membawa jutaan orang menggerakkan bagaimana, merasakan bagaimana kalau hari ini dan masa depan gitu ya, kita merdeka bebas dari kungkungan Belanda waktu itu. Kata kuncinya di Bandung, kalau di bab satu kita bicara di Bandung itu ada kongres pertama ya, Sentral Syarikat Islam tahun 1916, 16 Juni sampai 24 Juni ya. Proklamasi pertama, nanti itu yang akan dicontoh oleh Pak Karno 29 tahun kemudian, 1916, 29 tahun kemudian, kalau kita bicara 29 itu kan Fathul Makkah itu 629 gitu ya. Pak Cokro waktu itu bilang proklamasinya self-vestur, pemerintahan sendiri. Dan nanti 29 tahun kemudian anak ideologisnya memproklamasikan tahun 45, tanggal 17 Agustus 1945 gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya proses itu terjadi, itu kita juga bicara di bab 1 tentang dapur nasionalisme. Bagaimana kader-kadernya Pak Cokro itu diajak diskursus sekaligus diajak untuk memahami realitas waktu itu, kemudian diajak untuk melihat masa depan. Nah, salah satu sosoknya adalah Pak Cokro. Makanya nanti kita di bab ini, bab berapa nih ya? Bab 2 kalau nggak salah. Nah, kita mulai di apa? Kalau kemarin kita belum ya, masih bab satu akhir itu ya, bab satu akhir. Laporan dari Mas Is sampai halaman 25, Pak. 25 ya. 25. Oke. Nah, halaman 24, 23 kalau enggak salah kemarin. Nah, kita bicara tentang dapur nasionalisme gitu ya, atau halaman 21, mungkin Bapak Ibu sudah kelihatan gitu ya, dapur nasionalisme di mana, di rumah Pak Cokro, Jalan Peneleh, atau biasanya kalau orang Surabaya bicaranya Pinileh gitu ya, Gang Pinileh. Nah, itu di Jalan Pinileh, Jalan Pinileh, Gang 7 nomor 29 sampai 31. Nah, siapa yang bilang dapur nasionalisme? Yang bilang dapur nasionalisme itu Pak Karno. Nah ini, jadi kita halaman 22 itu di sini ada tulisan gitu ya. Rumah Peneleh sebagai dapur nasionalisme. Aku meresapi lebih banyak lagi persoalan politik di rumah Pak Cokro, dapur dari nasionalisme. Ini sebenarnya bagus ini untuk tagline gitu ya, tagline baru gitu ya, dapur nasionalisme, Peneleh dapur nasionalisme. Terus bawahnya Soekarno gitu ya.
Nah, mengapa kok bisa Pak Karno begitu, bicara begitu? Karena seperti saya mulai dari sini ya, jadi rumah penilaian itu bagaikan rumah bernyawa. Rumah di mana Pak Cokro melakukan aktivitas sehari-hari, menerima tamu dari kalangan biasa sampai tokoh-tokoh utama negeri yang nantinya bernama Indonesia, hingga menjadi tempat diskursus ideologi, diskursus masalah kontekstual negeri, bahkan menjadi tempat di mana rencana besar Syarikat Islam digerakkan oleh Pak Cokro. Nah, jadi nah, kemarin juga bilang bahwa Pak Cokro itu di rumah penilai gitu ya, di dapur nasionalisme itu sebenarnya tidak melahirkan jutaan orang, tapi melahirkan, kalau katanya siapa, Toynbee, sejarawan dunia, sebagai ethnic creative minority. Apa itu ethnic creative minority? Jadi ethnic creative minority itu adalah tokoh-tokoh besar yang tidak harus banyak tapi sedikit, tapi dia yang nantinya akan mendrive perubahan. Karena biasanya manusia-manusia yang tahu akan situasi negerinya saat ini, sama seperti kita juga, kalau kita anak muda, tidak hanya anak muda ya, kalau anak muda itu kan menurut PBB sekarang itu sampai umur 60 tahun. Jadi kalau saya sekarang umur 52, artinya saya itu masih muda, jadi masih cocok lah sama adik-adik sekalian gitu ya. Kita lah ada anak-anak muda yang berpikir tentang situasi negeri ini. Ada situasi yang meresahkan atau tidak. Nah, tapi dia harus merubahnya menjadi negeri ini menjadi lebih baik. Nah, salah satu yang paling menonjol waktu itu adalah Soekarno. Nah, ceritanya itu Pak Karno, minggu kemarin saya juga sudah jelaskan, pertemuan Pak Cokro dengan Pak Karno itu tahun 1914 di Blitar. Waktu itu Pak Karno masih berumur sekitar 13 tahun, menjelang 14 tahun. Pak Karno itu kan lahir 1 Juni 1901. Jadi kalau 1914 artinya sekitar 13 tahun. Nah, lulus SD gitu ya. Nah, masuk SMP gitu ya. Masuk SMP kelas 1 lah sekarang itu. Nah, pertemuannya ada di rumah Raden Sukemi. Setelah Pak Cokro melakukan forgathering atau rapat terbuka. Forgathering itu biasa dilakukan oleh SI di banyak kota di seluruh Hindia Belanda waktu itu atau Indonesia sekarang. Dari kota ke kota keliling Pak Cokro itu. Nah, salah satu kota yang didatangi sekaligus pelantikan Syarikat Islam waktu itu adalah melantik pengurus SI di Blitar, pondok pesantren di ketua SI Blitar itu adalah kiai tradisional ya, kalau sekarang NU, jadi pondok pesantren NU gitu ya. Atau kalau sebelum NU, waktu itu belum ada NU, namanya pondok pesantren tradisional. Nah, kebetulan
Diksarnas kita bulan Desember, apa Oktober atau Desember waktu itu? Desember di Blitar, itu kita di Pondok NU ternyata kakek pendiri pondok pesantren yang sekarang Pondok Salaf NU itu dulu adalah ketua SI. Nah, jadi setelah berkedering di Blitar, di alun-alun Blitar, kemudian pelantikan sekalian, kemudian makan siang di rumah Pak Yai di Blitar itu, pondok pesantren di Blitar itu. Nah, habis itu terus diajak bertemu dengan salah satu tokoh, gitu ya. Salah satu tokoh namanya Raden Sukemi. Dekat jaraknya sekitar nggak sampai 2 kilo rumahnya dari pondok pesantren itu. Nah, Pak Cokro berangkatlah ke rumah Raden Sukemi di sana. Ngobrol sampai lama, sampai pagi gitu ya. Nah, suatu kali malam hari ketika ngobrol itu lewatlah itu yang namanya Soekarno Muda atau Kusno waktu itu. Gitu lewat gitu, terus ditanya, siapa itu Pak Sukemi? Pak, anak saya. Kenapa? Anak itu kok ada sesuatu yang unik gitu ya. Kayak nggak tahu ya, orang-orang lama itu, orang Jawa itu kan melihat seseorang kan tidak melihat fisiknya, tapi melihat energi yang ada di balik Pak Karno atau Kusno itu. Begitu kan dipanggil gitu, ketemu, mungkin salim gitu ya, dikenalkan. Akhirnya punya kesepakatan Raden Sukemi dengan Pak Cokro. Sudah, nanti kalau sudah lulus SMP, bawa ke Surabaya. Biar saya didik anak ini. Kenapa kok gitu? Mungkin pertanyaannya gitu ya. Kenapa kok gitu ya? Anak ini calon pemimpin. Loh, kan Pak Cokro anunya, pemimpinnya. Kan Pak Cokro kan De Ongkron de Koning van Java, Raja Jawa tanpa mahkota. Sudah, Pak Cokro itu sudah jadi raja. Nanti pada akhirnya Pak Cokro lah yang akan memimpin negeri ini. Enggak. Saya melihat ada energi yang luar biasa di anak ini. Coba tanya, lahirnya kapan? Lahirnya 1 Juni. Pas meledaknya Gunung Leuser. Lah ya itu. Nah itu kepercayaan orang Jawa ya. Tapi itu intuisi. Ya, kenapa intuisi itu bisa muncul di Pak Cokro? Bisa jadi karena memang intuisi itu kalau dalam teori psikologi hanya bisa dibangkitkan melalui melalui proses-proses yang menjernihkan hati. Jadi intuisi itu bisa dibangun bukan melewat rasionalitas. Membaca, menulis itu proses-proses rasional gitu ya. Tapi proses-proses intuisi itu hanya bisa dibangun lewat interaksi dengan sesama manusia dan yang paling penting interaksi dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Islam itu yang disebut dengan zikir, tazkiyatun nufus. Nah, dengan tazkiyah itu, kalau di buku memeriksa alam kebenaran yang biasanya di daras minggu depan itu rutin itu, yang namanya proses intuisi itu melalui tazkiyah. Kalau Pak Cokro mengatakan tazkiyatun nafs sekaligus tazkiyah untuk ummah, jadi membersih, menyucikan diri sekaligus untuk menyucikan ummah. Nah, proses-proses itu hanya bisa dibangun lewat kesadaran-kesadaran mendalam. Nah, Pak Cokro merasakan itu. Orang lain belum paham bahwa Pak Karno itu adalah tokoh yang akan menjadi sangat besar. Pak Cokro sudah tahu. Maka kemudian ini
kata apa Soekarno muda gitu ya. Aku hanya tahu dia sering berkeliling berpidato masalah politik. Aku ingat dia pernah datang ke kampung kita untuk berpidato dan menginap semalam dan Bapak bercakap-cakap dengan dia sampai saat subuh. Ayah Soekarno sangat paham kepada siapa dan kemana anaknya digembleng. Ngenger mendapatkan ilmu tak bertepi sekaligus membentuk pribadi sebagai pemimpin nasional. Ini kata Pak Raden Sukemi ya. Nak, aku telah merencanakan langkah ini begitu kau dilahirkan ke dunia. Semua telah diaturnya dan kau akan tinggal di rumah Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pak Cokro adalah kawanku di Surabaya sejak sebelum kau lahir. Kau tahu siapa Cokro? Cokro adalah pemimpin politik dari orang Jawa. Sekalipun kau akan mendapatkan pendidikan Belanda, aku tidak ingin engkau tumbuh dalam bumi barat. Karena itu kau kukirim kepada Cokro orang yang dijuluki oleh Belanda sebagai Raja Jawa yang tidak bermahkota. Aku ingin agar kau tidak melupakan tugasmu adalah menjadi Karno kedua. Kalau dalam tradisi apa tradisi wayang itu ya. Nah, makanya Kusno kemudian diganti. Karena Kusno waktu itu nama Kusno itu ketika lahir namanya Kusno sakit-sakitan supaya menjadi orang yang sosok yang gagah berani, yang berani melakukan perubahan dalam dunia pewayangan itu namanya Karno. Ya, Karno kedua. Di dunia pewayangan nanti cerita lain lah itu ya, cerita lain ya. Jadi sejak lahir itu si siapa Raden Sukamti itu sudah membayangkan memang nanti akan jadi yang namanya tokoh pembaharu, makanya versi Jawa namanya Karno, terus namanya Soekarno. Kalau versi rumah alit gitu ya di dekat Blitar itu ada di Kediri, dekat apa namanya apa itu Mas Anu Ibnu itu? Dalam pojok Pak. Dalam pojok. Nah waktu kecil Pak Karno waktu dalam pojok itu memang Pak Karno itu sering anu. Sering menyendiri merenung gitu, ada tempat merenungnya gitu ya, ada ini. Dan sekarang jadi kalau di Blitar kan ada makamnya Pak Karno, ada pusatnya apa pusat studi Pak Karno, tapi di Kediri ada itu dekat situ ada namanya Dalem Pojok, tempat Pak Karno masa kecil. Nah, Pak Cokro melakukan proses pengadaran mulai dari memberi kamar yang penuh tantangan sebagaimana Soekarno merefleksikan diri di awal ketika dia sampai di rumah peneleh. Jadi, begitu sudah lulus SMP, ya sekarang SMP lah, kalau dulu bukan SMP namanya. Mungkin SR kelas berapa itu, saya nggak begitu paham. Nah, setelah itu langsung diajak pergi kemana? Diantar oleh Raden Sukemi naik mobil. Nanti ada ceritanya mungkin di sini. Ke mana? Ke Surabaya. Nah begitu sampai di Surabaya itu tahun 1916. Jadi tahun ketika Soekarno datang itu Pak Cokro besoknya berangkat ke Bandung untuk proklamasi itu. Jadi sekitar tanggal 16 Juni kan Pak Cokro itu di Bandung, artinya sekitar tanggal 10, tanggal 12, 13 gitu ya. Kalau misalnya di mana di antar Raden Sukemi ke Surabaya. Nah, jadi menurut Pak Karno, Pak Cokro melakukan proses pengadaran mulai dari memberi kamar yang penuh tantangan sebagai nasuhu karena merefleksikan diri di awal ketika dia sampai di rumah peneleh. Sekalipun semua kamar sama buruknya, anak-anak yang datang lebih dulu memperoleh kamar yang lebih baik. Kamarku tidak pakai jendela sama sekali dan tidak berpintu. Kamarku itu sangat gelap sehingga aku terpaksa menyalakan lampu terus-menerus, bahkan juga di siang hari. Di duniaku yang gelap ini terdapat sebuah meja reot tempatku menyimpan buku, sebuah kursi kayu,
sangkutan baju dan sehelai tikar pandan. Tidak ada mana tadi? Tidak ada kasur dan tidak ada bantal. Surabaya di waktu itu sudah mengenal gemerlapnya lampu listrik. Setiap kamar mempunyai stop kontak dan setiap anak kos membayar ekstra untuk memakainya. Hanya kamarku yang tanpa penerangan listrik. Aku tidak punya uang untuk membeli bohlam. Aku belajar sampai jauh malam dengan memakai pelita. Tak ada orang lain yang mau tinggal denganku di kamar gelap itu. Maka setidak-tidaknya aku dapat memilikinya untuk diriku sendiri. Nah, jadi mungkin cara menggembleng Pak Cokro kepada Soekarno itu, jadi kalau saudara-saudara apa digembleng habis-habisan, dimarahi sama gurunya, bisa jadi gurunya itu sangat cinta. Di apa ditaruh di tempat yang paling enggak enak gitu ya. Kayak Mas Asep itu dibuang ke mana? Ke Sumbawa, ke Orang Telu, belum ada kampusnya, belum ada apa-apa, cuman apa bukit gitu. Mas Asep berbulan-bulan di sana itu bukan karena enggak cinta. Memang itu salah satu bagian dari cara menggembleng gitu ya. Menggembleng anak muda, kuat enggak kamu kalau ke sana? Nah, ya ada sih yang pikirannya masih cara berpikir kayak sekarang itu. Ada ditanya, kamu gimana? Berani enggak kamu ke Sumbawa sana sebulan, dua bulan? Enggak sampai, belum sampai berangkat sudah pergi dia. Nah, misalnya itu. Artinya enggak kuat mental gitu ya. Nah, sama seperti Pak Cokro kepada Pak Karno. Yang lain di lantai bawah gitu ya tempatnya. Ini Pak Cokro di lantai atas itu. Kalau pernah ke rumah peneleh itu ya, di Gang Peneleh di Surabaya itu kan di atas itu ada tempat yang kecil itu, panjang gitu. Di lantai dua, gelap memang, sampai sekarang masih gelap. Itu pun cuman itu pintu masuk. Pintu masuk enggak ada pintunya, cuman ada kotak masuk di dalam. Tapi katanya sih setelah Pak Karno di sana nanti ada beberapa orang yang juga ke sana. Tapi ini ceritanya Pak Karno mengatakan Pak Karno sendirian. Oke, kemudian Pak Cokro asupan ilmu hidup sebagai bagaimana bermimpi, bercita-cita, mencintai sekaligus berjuang mewujudkan kemerdekaan tanah tumpah darahnya. Bahkan Soekarno diajak berkeliling ke daerah-daerah untuk melihat Pak Cokro berpidato. Sampai interaksi dan buku-bukunya. Jadi Soekarno bilang begini, Pak Cokro mengajarku tentang apa dan siapa dia. Bukan tentang apa yang dia ketahui ataupun tentang akan menjadi apa di masa depan. Sampai seorang tokoh yang memiliki daya cipta dan cita-cita tinggi, seorang pejuang yang mencintai tanah tumpah darahnya, Pak Cokro adalah idolaku. Aku muridnya. Secara sadar atau tidak, dia menggemblengku. Aku duduk di dekat kakinya dan dia memberikan buku-bukunya kepadaku. Dia memberikan miliknya yang berharga kepadaku. Tak hanya cukup Soekarno saja, setiap orang yang bertamu di rumah peneleh selalu saja Pak Cokro menghadirkan diskusi mengenai hal penting dan berhubungan dengan nasionalisme, patriotisme, keberpihakan terhadap rakyatnya, bangsanya, dan bagaimana mencari solusi untuk itu. Nah, kalau ini catatan kaki itu ya, nah ini yang saya sebut tadi. Sikap Pak Cokro seperti itu sebenarnya menunjukkan kasih sayang beliau tidak hanya pada anak-anak kandungnya sendiri. Bahkan menurut Valina Singka Subakti, ini buku Valina Singka ya. Soekarno malah lebih sering diajak berkeliling untuk mendengarkan dan melihat beliau berceramah maupun berpidato. Hal itu lanjutnya karena Pak Cokro melihat potensi istimewa pada diri Soekarno dan memprediksi suatu saat Soekarno akan menjadi pemimpin besar di Indonesia yang akan menggerakkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Hal ini juga tidak ditampik oleh anak kedua Pak Cokro.
Harsono Cokro Aminoto dalam biografinya yang menjelaskan bahwa memang beliau sering mengajaknya bersama Soekarno muda berkeliling melihat dan mendengar ceramah dan pidato-pidatonya. Ajakan Pak Cokro itu pula yang kemudian men-trigger Soekarno untuk berlatih pidato di cermin kamarnya dan membayangkan dirinya sehari-hari Pak Cokro. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mendengarkan pidatonya Pak Cokro, pidatonya Pak Karno, kan banyak itu video-video Soekarno itu ketika dia sebelum jadi presiden sampai dia jadi presiden sampai kan pidatonya menggelegar gitu ya. Kalau Anda melihat Pak Karno begitu, sebenarnya dari mana Soekarno bisa punya keahlian pidato seperti itu? Ya dari Pak Cokro. Makanya kan ada sebutan cerminku adalah Cokroaminoto. Nah itu Pak Karno menuliskan di pengantar pengantar buku biografi dari Pak Karno, Pak Cokro gitu ya, yang ditulis oleh Amels itu. Salah satu sambutannya ada tulisan cerminku adalah Cokroaminoto. Nah, saya teruskan ya. Jadi kalau tadi itu Soekarno bagaimana dia dididik, ngenger, dia apa, diajak kemana-mana keliling. Jadi memang nanti suatu saat nanti ada di halaman tertentu itu ketika Pak Cokro sampai di penjara, ya, yang melanjutkan rapat-rapat SI itu ya Pak Karno sebelum Pak Karno kemudian jadi ketua PNI misalnya. Kemudian waktu masih muda Pak Karno itu diajak keliling oleh Pak Cokro, ikut rapat-rapat SI, ikut forgathering, pidato-pidato di muka umum dan lain-lain. Nah, tidak hanya cukup Soekarno saja. Setiap orang yang bertamu di rumah beliau selalu Pak Cokro menghadirkan diskusi mengenai hal penting dan berhubungan dengan nasionalisme, patriotisme, keperbiakan terhadap rakyatnya, bangsanya, dan bagaimana mencari solusi untuk itu. Suatu kali berkunjunglah Alimin dan Muso di rumah penilai untuk membahas masalah-masalah teknis organisasi Syarikat Islam. Ini Alimin dan Muso ini belum jadi merah. Dia masih normal gitu ya. Nanti ketika ketemu Snefflit baru berubah cara pandangnya. Ya mungkin karena tidak sekuat intensitasnya perkaderan yang dilakukan oleh Pak Cokro dan Pak Karno gitu ya. Karena jadi kalau saya sering sebutkan itu ada model perkaderan Pak Cokro itu satu yang perkaderan organik. Nah, yang perkaderan organik itu seperti Pak Karno itu perkaderan organik. Anwar Cokroaminoto, Harsono Cokroaminoto itu perkaderan organik. Jadi diajak kemana-mana, gitu ya. Kemudian diajak diminta baca buku dan lain-lain. Dan memang ada treatment khusus gitu. Treatment khusus bukan hanya diskusi, tapi ini baca buku ini gagasan Islam tentang bagaimana melakukan perubahan. Ini SI, ayo kita jalan-jalan dan lain-lain. Nah, kalau Alimin dan Musa tidak pernah. Alimin dan Musa itu hanya datang sesekali ke rumah pinilih nyantri. Kayak kalau sekarang itu kalau di pondok pesantren itu ada yang nyantri di situ beneran, santri beneran, ada yang santri kalong cuma datang sewaktu-waktu gitu ya. Namanya santri kalong ini biasanya. Kadang main celok, kadang enggak gitu. Nah, Alimin dan Musa itu juga gitu. Nah, Alimin dan Musa itu kemudian membahas Syarikat Islam pastilah tidak lepas dari permasalahan-permasalahan
mengenai keberpihakan terhadap nasib Bumi Putra dan represi Belanda. Diskusi berlanjut lebih jauh, makin hangat, makin seru mengenai konsepsi-konsepsi kapitalisme dan prakteknya di lapangan yang dilakukan oleh Belanda. Soekarno muda, seperti biasanya, tidak hanya kali ini saja, ketika teman-teman sekos bermain atau nonton pertandingan sepak bola, ia malah ikut nimbrung mendengarkan pembicaraan ketiga orang tersebut. Pak Cokro, Alimin, dan Yuso. Pembicaraan mulai memanas ketika membahas salah satu praktek kapitalisme yang paling berdampak pada masyarakat, yaitu pemindahan barang-barang dari Nusantara untuk memperkaya Belanda. Soekarno muda tak tahan, hanya diam berdiam diri dan mendengarkan diskusi ketiganya. Dan mulai bertanya dengan nada pelan, berapa banyak yang diambil Belanda dari Indonesia? Anak ini selalu ingin tahu, kata Pak Cokro, dan kemudian menjawab, The Vereniging Oost-Indische Company mengeruk, ini VOC ya, VOC mengeruk atau mencuri kira-kira 1.800 juta gulden dari tanah kita setiap tahun untuk memberi makan Den Haag. Den Haag itu ibu kota Belanda. Apa yang tersisa dari negeri ini? Dari negeri kita, tanya Soekarno muda dengan nada mulai mengeras sedikit. Rakyat tani kita yang bekerja mandi keringat mati kelaparan karena hanya mendapat penghasilan sebenggol sehari. Kata Alimin yang menurut Soekarno memperkenalkan Marxisme kepadanya. Kita menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Ini setelah Muso. Syarikat Islam bekerja untuk memperbaiki keadaan dengan mengajukan mosi-mosi kepada pemerintah. Jelas Pak Cokro yang kelihatan senang dengan karena memiliki murid yang begitu bersemangat. Perjuangan pajak dan serikat-serikat buruh hanya dapat diatasi dengan bekerja sama dengan Belanda, sekalipun kita memuji kerjasama ini. Tapi apakah baik membenci seseorang, sekalipun dia orang Belanda, tanya Soekarno lagi. Kita tidak membenci rakyatnya, kita membenci sistem pemerintahan kolonial. Jawab Pak Cokro. Mengapa keadaan kita tidak menjadi lebih baik jika rakyat kita telah berjuang melawan sistem ini selama berabad-abad? Karena pahlawan-pahlawan kita selalu berjuang sendiri-sendiri. Masing-masing berjuang dengan pengikut yang kecil di daerah yang terisolasi dan terpencil. Alimin menjawab. Ya, mereka kalah karena tidak bersatu. Jawab Soekarno. Ini kan cerdas sekali Pak Harno itu. Dia masih kecil tapi dia sudah bisa berpikir jauh ke depan. Ya. Diskusi tersebut menunjukkan betapa Pak Cokro tidak menghambat pemikiran-pemikiran kadernya. Dibiarkannya mereka berargumentasi sesuai dengan kemampuannya, sekaligus menggali sampai jauh potensi-potensi yang ada pada masing-masing diri mereka, sembari tetap mengarahkan diskusi secara demokratis. Di samping pribadi Pak Cokro yang berpengaruh terhadap perkembangan siapa saja yang berada di rumah penilai, satu lagi yang sangat penting, yaitu Bu Cokro, panggilan dari Bu Suharsikin, istri Pak Cokro. Sosok Bu Suharsikin sebagai pendamping Pak Cokro adalah sosok asli Jawa. Beliau adalah pendamping setia Pak Cokro sejak menikah sampai meninggalnya tahun 1921. Ini kalau Pak, ini belum sekitar 40 tahun lah Bu Suharsikin meninggal 1921. Nah, Bu Suharsikin merefleksikan pendamping sebagaimana pribadi wanita Jawa waktu itu. Lembut tutur kata, selalu patuh dan berusaha memahami karakter suaminya, Soekarno, Presiden RI pertama.
Soekarno, Presiden RI pertama, kebetulan pada saat mudanya pernah berinteraksi lama dengan Bu Suharsikin di rumah Peneleh Surabaya, memberikan pandangan luar biasa pada istri Pak Cokro. Nah, ini gambarnya Pak, istri Pak Cokro ini, Suharsikin itu ya. Pada saat menyatakan hormat dan terima kasih kepada Cokro, saya tidak mau merupakan Ibu Cokro, yaitu istri Pak Cokro. Seorang wanita yang sungguh-sungguh luas hati dan luhur budi. Beliau pun meninggalkan kesan yang dalam di kalbu saya ini. Moga-moga beliau pun diberi tempat baik oleh Tuhan di alam baka. Amin. Nah, tidak sembarang orang selalu dikenang oleh sosok Soekarno. Ia memiliki kesan mendalam terhadap Bu Suharsikin yang beliau panggil Bu Cokro. Karena memang sosok Bu Suharsikin memberi ingatan tak terlupakan dan kesan mendalam. Kesan mendalam itu berkenaan dengan budi pekerti yang halus, baik hati dan suka memaafkan. Serta paling penting lagi adalah kedekatannya pada Islam. Hal ini tampak dari rutinitas mengaji, sholat lima waktu tanpa jeda, bahkan saat malam. Bahkan sholat malam. Kelima putra-putrinya sangat bersyukur mendapatkan seorang ibu seperti demikian itu. Refleksi kejawaan Bu Suharsikin sebagai pendukung total Pak Cokro tidak setengah-setengah. Bahkan ketika terjadi peristiwa Minggat dan percecokan antara Pak Cokro dan ayah mertuanya, Bu Suharsikinlah satu-satunya orang yang membela keputusan Pak Cokro. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan beliau kepada ayahnya untuk menceraikan Pak Cokro pada saat beliau sedang mengandung anak pertamanya. Karena Pak Cokro dianggap melawan dan mempermalukan keluarga sang setelah sang suami memutuskan keluar dari Pangreh Praja di Madiun. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu kan ada cerita Pak Cokro itu kan tahun 1905 itu keluar setelah bekerja dari jadi pegawai negeri gitu, kemudian nggak cocok dengan Belanda, dengan atasannya karena dianggap atasannya menindas, kemudian melihat orang-orang Jawa di sekelilingnya kok harus nunduk kepada Belanda, padahal bayangan Pak Cokro ini loh, yang punya negeri ini loh orang kita, orang Hindia Belanda, orang Nusantara, tapi kok kita malah dikuyo-kuyo apa dikendalikan oleh orang asing. Maka Pak Cokro keluar. Nah, mertuanya itu kan waktu itu adalah wakil bupati di Madiun. Ya marah, wakil bupati kan itu subordinat dari Belanda. Nah, waktu itu kemudian yang membela satu-satunya ya Bu Suharsikin. Bu Suharsikin bilang, Ayahanda dahulu. Apakah perlu saya bacakan? Enggak apa-apa. Santai aja. Ayahanda, dahulu anak Anda dikawinkan oleh ayah Bunda. Sedangkan anak Anda pada waktu itu tidak kenal dengan Mas Cokro. Anak Anda taati. Kini anak Anda pun tetap taat. Kalau ayah bunda ceraikan anak anda dari Mas Cokro, baiklah. Tapi seumur hidup anak anda tidak akan kawin lagi. Oleh karena dunia dan akhirat suami anak anda hanyalah Mas Cokro itu semata. So sweet benar gitu ya. Nah, tidak hanya sampai di situ kesetiaan Bu Suharsikin. Ketika Bu Suharsikin sudah melahirkan dan merasa sudah sehat kembali, maka beliau memutuskan untuk mengikuti jejak Pak Cokro. Keluar dari kemapanan dan kedamaian di rumah dan lingkungan Ampenar di mana semua fasilitas terpenuhi. Pilihan beliau bukan kemapanan dan kedamaian, tapi memutuskan mengikuti langkah dan keputusan suami. Meski kemudian beliau harus kembali ke rumah ayahnya karena Pak Cokro tidak dapat ditemukan keberadaannya. Pada akhirnya Pak Cokro yang menjemput Bu Suharsikin untuk pergi meninggalkan rumah ayahnya setelah selesai merantau, mengaji dan mencari makna hidup yang sebenarnya. Nah, menurut Amels, mana ini ya? Ini sekalian saya selesaikan habis saja ya.
Nah, memang sebagai wanita Jawa, konsep mengenai pribadi wanita sangat diperangi oleh budaya dan perkembangan yang berkembang saat itu. Wanita ideal dalam orientasi budaya Jawa banyak digambarkan sebagai sosok yang halus, penyabar, penyayang, pasrah, menurut atau taat, dan setia kepada laki-laki. Di tangan beliau langsung pertumbuhan masa kecil anak-anak Pak Cokro mendapatkan suntikan kepribadian Jawa priayi hitam. Di tangan beliau pula kelembutan dan bantuan sebagai ibu kos didapatkan oleh anak-anak muda yang nantinya jadi tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Alimin, Muso, Kartosuwiryo, Abi Kusna, dan lainnya. Tokoh-tokoh tersebut pada masa mudanya memang indekos di rumah Pak Cokro atau biasa disebut anak-anak keluaran internat Suharsikin. Internat Suharsikin. Jadi menurut Amel itu dimungkinkan kesadaran berislam dan berpihak untuk kepentingan rakyat kecil atau wong cilik makin menguat pada diri Pak Cokro setelah mengembara dan berguru ke kiai-kiai kampung di sekitar Madiun dan Ponorogo. Meskipun tidak terdapat catatan sejarah yang menjelaskannya, penulis mendapatkan keyakinan bahwa Pak Cokro selama kepergiannya itu meluncur ke pondok pesantren Tegal Sari, Ponorogo, tempat kakeknya untuk ngaji dan mondok sebagai santri mendalami keislaman. Nah, tapi ini setelah saya menulis buku ini, saya pernah komunikasi dengan Mas siapa? Aulia Tahkim gitu ya. Aulia Tahkim itu cicit dari Pak Cokro yang mereview buku ini, membaca buku ini, kebenaran buku ini gitu ya. Nah, salah satunya ketika mendiskusikan setelah bedah buku dulu pertama kali 2015 di Hotel Bidakara Jakarta itu, beliau kemudian ngomong kepada saya bahwa agak putus-putus ya. Boten, Pak. Ketika ketemu dengan Mas Aulia Tahkim itu, Mas Willy, ya, Mas panggilannya Willy biasanya, Mas Willy. Sekarang di Jakarta beliau. Nah, Mas Willy Cokroaminoto ini bilang pada waktu pergi dari Madiun, kemudian sempat ke mana? Sempat ke Tegal Sari. Nah, beliau bertemu dengan gurunya. Pak Liknya, omnya gitu ya, omnya, om atau adik dari bapaknya Pak Cokro yang biasa ngasih pengajian, apa ngasih kajian, ngajar kitab kuning, ngajar bahasa Arab dan ngaji-ngaji keislaman lainnya. Nah, kemudian mereka, beliau berdua, karena memang ini Pak Leknya itu dititipi sama Bapak Pak Cokro untuk dampingi Pak Cokro, maka Pak Cokro ini diajak pergi setelah dari Semarang. Dari Semarang itu sempat setahun pergi ke Timur Tengah. Sampai ke Turki, sampai ke mana? Ke Mesir dan Hadramaut. Kemudian sampai ke Mekah gitu ya, dan bertemu tokoh-tokoh. Kemudian setelah pulang dari itu, setelah umroh dan lain-lain, setelah ngaji di Mekah beberapa waktu gitu ya, mungkin 6 bulan sampai setahun gitu di Mekah, kemudian sampai ke Hadramaut di Yaman Selatan gitu. Pak Cokro pulang, tapi Pak Leknya itu tidak pulang. Pak Leknya tetap ngaji di situ. Dan sampai sekarang menurut keluarga Pak Cokro, ada keluarga dari Pak Leknya itu yang menikah dengan orang Yaman. Dan di sana ada beberapa rumah, ada perkampungan yang di situ
keluarga Tegalsari dari garis baliknya itu. Ya, itu anunya apa? Sedikit cerita gitu ya tentang dari mana Pak Cokro. Wong Pak Cokro itu sekolahnya sekolah apa? Sekolah Ampenar gitu ya. Tapi kok bisa sangat dipengaruhi Islamnya. Salah satunya itu dari garis pondok pesantren Tegalsari. Yang nanti Tegalsari itu jadi pondok beberapa keturunannya kemudian membentuk yang namanya Gontor Trimurti itu Gontor. Nah, salah satu pengurus Yayasan Rumah Peneleh Pak Fatah Hidayat. Nah, Haji Fatah Hidayat ini almarhum baru beberapa bulan yang lalu ya, sekitar 40 hari yang lalu gitu ya meninggal beliau. Beliau ini cucu dari Yai Ahmad Sahal Gontor. Nah, beliaulah yang ngasih saya ketika saya menulis buku ini. Jadi ini ada cerita. Pak Fatah ini juga pengurus yayasan. Jadi ketika saya menulis buku ini, saya sempat stagnan, tidak bisa menulis satu bab itu enggak selesai. Padahal buku, artikel, jurnal ilmiah, dan lain-lain itu numpuk. Koran-koran lama buku-buku Pak Cokro itu sudah kumpul semua di meja saya. Tapi saya enggak bisa nulis sampai berbulan-bulan. Itu sekitar 5 bulan saya itu sampai keliling ke Madiun, sampai keliling ke Jakarta, ke Jogja, nyari buku, nyari inspirasi. Sampai ke Madiun itu sampai ke Tegalsari juga saya. Kalau ke Rumah Peneleh Surabaya sudah sering. Saya ngomong sama Pak Fatah waktu itu almarhum. Aku kok angel sih golek anu ya inspirasi ya apa caranya nulis buku ini. Padahal saya di deadline oleh penerbit ya untuk segera menerbitkan itu. Nah, saya dikasih buku sejarah Pondok Gontor. Saya baca, enggak iso Pak, enggak cukup. Ini mek wacana kok. Akhirnya saya diajak ke mana? Ke Jogja sama Pak Fatah. Diajak jalan ke apa? Naik mobil waktu itu bertiga sama mantan kepala sekolah pertama, kepala sekolah nasional aktivis peneleh itu Mas Irwan Badu. Saya Mas Irwan Badu dan Pak Fatah jalan ke Jogja naik mobil bertiga. Kemana? Ke makamnya Pak Cokro. Nah, ketika lihat makamnya itu saya biasa-biasa aja. Tapi begitu megang nisannya itu saya langsung nangis. Enggak habis itu sudah kayak nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Akhirnya setelah itu berdoa sama Pak Fatah, sudah Bismillah, habis ini kamu selesai bukunya, kata Pak Fatah. Saya nggak ngerti Pak Fatah kok bisa. Habis ini kamu keliling ke 100 kota katanya. Udah pulang, begitu pulang saya pas Ramadan, begitu pulang nggak sampai 1 bulan selesai buku itu Ramadan. Ramadan tahun 2015 kalau tidak salah. Dan setelah itu benar 2015 sampai 2016 saya keliling 100 kota bedah buku Pak Cokro ini. Nah, itu pengalaman gitu ya. Artinya ada energi yang berbeda ketika kalau kita hanya membaca Pak Cokro pakai rasionalitas ya kita akan dapat pengetahuan saja. Tapi seperti Pak Cokro melihat Pak Karno, gitu ya. Nanti juga ada cerita Hamka ketika bertemu Pak Cokro. Nanti juga ada cerita Kartosuwiryo ketemu Pak Cokro. Nanti ketemu dengan Pak Natsir. Ada cerita Pak Natsir ketemu dengan Pak Cokro. Pada waktu itu Pak Natsir kan Islamnya kan urus itu, nggak percaya sama Pak Cokro. Tapi nanti ada satu peristiwa. Titik balik Pak Natsir
ketika bertemu dengan Pak Cokro, dan seterusnya, ada energi yang luar biasa. Saya kira itu, ini sudah bab satu selesai. Artinya kalau bisa disimpulkan, kita minggu dua minggu yang akan datang kita akan bicara apa sih itu ya, apa itu Silvestur, apa itu, mengapa kok bisa Pak Cokro melakukan perubahan-perubahan. Jadi konsepsi-konsepsi intelektual maupun konsepsi-konsepsi kesadaran bawah sadarnya itu kita bicarakan bab 2. Tapi kalau kita bab 1 kan kalau kita review ulang seluruhnya, sebenarnya adalah bagaimana Pak Cokro sebagai sosok yang melakukan perubahan, kemudian Pak Cokro mengkader anak-anaknya maupun kader-kadernya di dapur nasionalisme yang kata Soekarno dapur nasionalisme itu, dan juga menggerakkan perubahan menuju Indonesia merdeka. Dan enggak tanggung-tanggung. Belum pernah di masa itu tahun 1916 sampai 1919 itu tidak pernah organisasi apapun, Budi Utomo, kemudian PNI, PKI, NU, Muhammadiyah, Indonesia Partai, dan banyak pergerakan lain waktu itu yang sebesar Syarikat Islam. Syarikat Islam adalah partai terbesar di Indonesia. Dan itu yang membuat Belanda khawatir. Saya juga sebutkan membesarnya Syarikat Islam di masa-masa Perang Dunia Pertama. Dan di saat itu juga saya cerita di awal-awal kita ndarak situ bahwa Belanda sempat memberikan kemudahan kepada Syarikat Islam. Kalau-kalau Belanda waktu itu, waktu Perang Dunia Pertama, kan Jerman dan Turki itu memegang kekuatan besar kalau secara global gitu ya. Dan mirip seperti Perang Dunia Kedua, ketika Jepang sudah mulai kalah, maka dia akan menyerahkan kemerdekaan kepada Soekarno. Sama seperti di zaman Pak Cokro. Perang Dunia Pertama, Belanda sudah mulai menyerahkan sebagian. Makanya diperbolehkan bikin Silvestur, bikin proklamasi, kemudian punya wakil rakyat di Volksraad atau DPR sekarang, kalau sekarang DPR itu. Ini persiapan-persiapan kemerdekaan itu sudah ada 1916. Tapi karena waktu itu Turki dan Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama, Belanda kembali melakukan titik balik melawan, mencabut kembali hak-hak itu. Sehingga kemudian Pak Cokro mulai ditangkap, tokoh-tokoh SI ditangkap, banyak yang kemudian ditangkap. Dan yang terakhir, yang paling penting lagi adalah tahun-tahun 1914 sampai 1921, di samping Perang Dunia Pertama juga terjadi pandemi yang sama seperti sekarang. Kalau sekarang kan yang meninggal baru ribuan, yang terpapar pandemi COVID jutaan, 1 juta lebih gitu ya. Kalau dulu yang mati saja 3,7 juta Jawa Bali. Anda bisa bayangkan yang terpapar berapa? Berapa puluh juta ya kan? Hampir sepertiga orang di Jawa Bali dan Nusantara itu, sepertiga orang India Belanda itu terpapar virus flu Spanyol, pandemi. Dan Pak Cokro malah bergerak, terus bergerak melakukan perubahan. Saya kira itu bab satu selesai, alhamdulillah. Beberapa bulan, sekitar 3 bulan baru kita selesai bab satu. Nah, mulai 2 minggu yang datang kita akan masuk bab 2. Kata kuncinya selain perubahan-perubahan sejarah, juga sebenarnya tadi yang saya sebut, Pak Cokro selalu mengajak membangkitkan intuisi melalui tazkiyatun nafs sekaligus tazkiyatun ummah. Nah, untuk bicara yang begitu, bagaimana membangkitkan tazkiyatun nafs dan tazkiyatun ummah, Pak Cokro punya buku
spesial, buku Magnum Opus. Jadi Magnum Opus Pak Cokro itu bukan Islam dan Sosialisme seperti dibayangkan oleh banyak orang-orang di Indonesia saat ini. Tapi buku Magnum Opusnya adalah memeriksai alam kebenaran. Di dalamnya bahwa yang paling penting menembah Gusti. Salat adalah kata kunci untuk membangkitkan kesadaran terdalam sekaligus melakukan perubahan secara intuitif. Saya kira itu. Terima kasih. Ini kalau mau diskusi kita masih punya waktu gitu ya. Baik. Terima kasih di atas pemaparannya. Jadi itu ya teman-teman, seperti yang sudah disampaikan dari Pak Aji malam hari ini, bagaimana mendidik Soekarno, Kartosuwiryo, Musso dan lain-lain di dapur nasionalisme, dan juga sedikit disinggung bagaimana peran amat penting. Halo, suara saya masuk ya? Terdengar, ya terus saja. Tidak peran penting ibu Cokro ya, atau bisa dikatakan ibu Soekarno. Ya. Di Zoom meeting ini saya melihat ada Bapak Sukri Rahmat, yaitu salah satu pengurus DPJO Daerah Sumbawa NTB. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Sukri Rahmat untuk menyampaikan pesan atau pertanyaan ya Pak Sukri, untuk membuka awal diskusi kita pada malam hari ini. Pada Pak Sukri saya persilahkan. Masih kemut Pak. Mohon maaf masih kemut. Mohon host dibantu untuk membuka. Halo. Sebentar. Mas Fikri, mungkin Mas Fikri bisa unmute ya. Pak Sukri nggak kedengaran tuh suaranya. Sudah Pak. Belum kebuka Mas Fikri. Ke Pak Sukrinya. Atau ada pertanyaan yang lain? Oke. Sambil nunggu Pak Sukri bisa. Sambil menunggu Pak Sukri, mungkin kita lempar kepada teman-teman yang lain dulu. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan bisa lewat room chat atau langsung ngomong gitu ya. Oh ini Pak Sukrinya sudah. Assalamualaikum Pak. Gimana Pak Simno, luar biasa ini. Ya, gimana? Sudah Pak? Ya, sudah bisa. Monggo Pak Sukri, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat Pak Ji. Ya. Saya tadi agak-agak apa? Agak dua yang saya pakai laptop, saya pakai HP, makanya sekarang baru agak jelas ini. Apa yang sampaikan gimana masih belum coba jalan tadi? Pada malam hari ini Pak Haji lebih fokus pembahasan tentang bagaimana pola pengkaderan Pak Cokro, gitu, pola pendidiknya Pak Cokro di dalam dapur nasionalisme gitu ya Pak. Ada Soekarno, ada Kartosuwiryo, ada Samaun dan lain-lain. Dan juga peran penting dari Ibu Soeharsikin dalam membentuk karakter kader-kadernya seperti itu. Mungkin Pak Sukri bisa menambahi atau jika Pak Sukri ingin bertanya pada diskusi pada malam hari ini sangat dipersilahkan. Saya kira gini, terima kasih Mas Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Deddy Mula Warman. Sehat kita di Peneleh. Bu Ari juga saya lihat, Bu Frida dan bapak-bapak yang lain, teman-teman aktivis yang lain. Ya bersyukur. Tapi sejujurnya saya pada malam hari ini agak kurang bisa nangkap seutuhnya tadi Mas Ibnu.
dua yang saya pakai tadi, laptop sama HP, berusaha sekali agak ganggu sinyal sebenarnya. Oleh karenanya saya kira saya lebih banyak menyimak tadi, tapi saya paksa betul. Nah, oleh karenanya mungkin saya kepingin dengar juga dari yang lain dulu. Yang lain dulu, tetapi semangatnya yang saya tangkap, saya berusaha sekali menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Aji tadi dengan dua, makanya dua yang saya pakai. Oh, memang proses penggelembengan yang dilakukan oleh Pak Joko kepada muridnya Pak Soekarno itu sesuatu yang luar biasa. Oh, tadi misalnya sempat disebut Sumbawa, bagaimana mengirim teman-teman ke Sumbawa, saya kira bagian dari proses yang sedang dilakukan oleh Peneleh dalam rangka mengkader kader-kader Peneleh yang militan untuk kebutuhan bangsa, agama kita ke depan, saya kira itu. Nah, kemudian tentu kita berharap apa yang sudah kita lakukan ini dan terus kita lakukan, bersama-sama kita jaga keistiqomahan kita. Nah, tadi kebetulan juga ini informasi kepada Pak Aji dan teman-teman semua. Alhamdulillah, mantan ketua IMM di Sumbawa sudah datang ke rumah tadi, datang ke rumah, dan berharap akan mereka kirim utusan nanti di Diksarnas kita. Kemarin juga di apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman GMNI juga sudah saya konsolidasi, termasuk teman-teman PMI dan HMI, insya Allah. Nah, oleh karena itu, apa yang malam ini kita sedang diskusikan, sedang mendaras itu, saya kira akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri benar-benar kebuka dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aji tadi. Kebuka bagaimana Pak Cokro mendidik Pak Soekarno, bagaimana Pak Cokro mendidik kader-kadernya yang kemudian menjadi pemimpin bangsa. Satu hal yang menjadi catatan penting saya pada malam hari ini, Pak Cokro itu kok sepertinya bukan manusia biasa. Tembus sekali pandangannya ketika bagaimana misalnya beliau menginginkan apa mengkader khusus Soekarno. Sepertinya beliau bisa melihat betapa Soekarno kelak akan menjadi pemimpin negeri. Nah, kalau seperti ini para pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, sehingga dari sejak dini sudah jadi kader, misalnya kalau kayak panik Peneleh kita, ya insya Allah lah. Makanya saya sangat berharap, satu yang paling penting bagi kita adalah istiqomahan kita. Istiqomahan kita, dan alhamdulillah ya sampai hari ini saya masih berkeyakinan Peneleh akan menjadi berita bagi Indonesia. Akan menjadi matahari bagi agama, bagi bangsa yang kita cintai. Nah, sementara itu saja dulu Pak Aji, saya ingin dengar dari teman-teman yang lain saja. Karena saya tahu diri juga, saya orang baru di Peneleh ini, sehingga harus lebih banyak menyimak, harus lebih banyak belajar, terutama dari Pak Aji, Bu Ari, Bu Frida, dan lain-lain. Saya kira demikian, Pak Aji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Syukri. Oke, mungkin ini ya, kalau emang kalau online gitu kita harus banyak bersabar karena terkadang gangguan sinyal sehingga. Ya, sedua yang saya pakai laptop sama HP ini. Ya, melapangkan hati bersahabat. Ya. Oke, mungkin. Ya, mungkin. Untuk kena hujan. Ya, silakan. Teman-teman yang lain bisa bertanya langsung. Ini saya lihat juga banyak teman-teman dari lulusan Diksarnas 12 Sumeneb kemarin ya. Alhamdulillah. In bisa buka audio gitu ya untuk menyapa atau bertanya, menyampaikan gagasan tentang jam utama itu seperti apa. Dipersilahkan kepada teman-teman. Ini saya lihat unmute itu. Oh, iya. Mas Alim Has. Mas Alim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Aji dan Bapak, Ibu-ibu, Kakanda semua. Salam kenal, saya Alim masyarakat Kesuma dari Provinsi Riau. Saat ini hijrah untuk sementara waktu di Kabupaten Sumeneb, alhamdulillah baru pasca Diksarnas 12. Malam ini kami lagi ngumpul bareng dan nonton bareng sama teman-teman dari regional Sumeneb.
Nah, ini ada ketua untuk angkatan. Kegiatan. Ketua kegiatan. Tidak usah ada bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya bagi Indo. Ini sekedar sapa-sapa aja nih bang. Soalnya ini apa lagi kumpul-kumpul bareng nemenin Pak Alim. Tadi sempat nyimak juga perihal apa beda buku yang JO itu. Menarik sih bang. Nanti ditunggu kelanjutannya bang. Siap. Itu aja bang. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain, saya coba cek di chat room dulu. Chat room masih belum ada pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa langsung on-kan audionya gitu ya. Nggak perlu malu-malu, nggak perlu sungkan-sungkan. Biar enak, lebih enak interaksinya gitu. Sangat dipersilakan. Atau Pak Aang mungkin ya. Di sini ada Pak Aang mau menambahi juga sangat diperbolehkan. Pak Aang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya enggak berani nambahi banyak karena takut kualat sama Pak Haji Dedi. Karena beliau kan penulis buku yang utama dan istilahnya kausa primanya ya. Apa yang ada di peneleh. Jadi hati-hati karena beliau jelas malati nanti kalau kita sungkan aku. Cuma ini mungkin satu aja Pak Haji Dedi ya. Kalau dulu kader-kader Pak Cokro itu memang tumbuh dari satu kondisi yang belum merdeka ya, terjajah. Dan dalam situasi yang semuanya serga terbatas, ya. Nah, kontekstualisasi dalam pengkaderan zaman sekarang ini, kira-kira relevansinya bagi anak-anak generasi milenial ini, Pak Jedi, karena ada pola-pola yang berbeda di setiap organisasi kepemudaan ya, ekstra ya, apakah IMM, apa HMI, GMNI, PMII, mungkin kami juga semuanya itu, kan ada menurut saya ada polarisasi gitu loh. Nah, bagaimana peneleh ini nanti bisa menyatukan gitu, Pak Jedi. Terima kasih. Katanya tadi Bu Eni menghidupkan layar mau ngomong atau gimana? Mungkin bisa jadi mau bercakap gitu ya. Silakan Bu Eni. Saya persilakan dulu aja Bu Eni. Tidak. Mohon maaf menghidupkan sendiri. Salah kan jadi sapa gue sing ngurup nih. Oke, saya gimana Mas? Nggih, mungkin Pak Haji bisa langsung menanggapi. Iya. Jadi memang ada kalau di masa Pak Cokro hidup gitu ya. Sebenarnya kan saya sering bicara ya, di forum-forum gitu ya. Sebenarnya enggak ada bedanya antara masa di mana Pak Cokro hidup dengan yang apa yang sekarang kita lakukan. Ada aktivisme yang bergerak gitu ya. Juga ada masa mengambang yang banyak sekali. Makanya tadi ada namanya a tiny
ini minoritas apa kreatif minority. Jadi kreatif minoritas kreatif tapi yang sangat terbatas orangnya. Yang biasanya melakukan perubahan. Jadi sama seperti sekarang itu masyarakat terdidik di Indonesia itu kan banyak. Kalau kampus-kampus, sekolah-sekolah, SMA itu kan banyak sekali. Tapi mereka sepertinya tidak peduli dengan kondisi Indonesia ini, mau negeri ini mau hancur, mau mau konflik horizontal, mau konflik vertikal, mau gempa bumi, mau rubuh dunia, emang gue pikirin. Yang penting kan main HP, apa game online, apa, Mobile Legend, apalagi yang sekarang nggak tahu. Sekarang yang paling anu apa, Rise of Empire dan lain-lain. Game apa yang paling baru saya lupa itu. Hampir selalu saya sering di saya itu kan karena ya biasa ya guru dosen itu kan hobinya melacak anak-anakku ini nanggi gitu ya, anak-anakku di mana. Suatu kali saya duduk lihat di kafe gitu ya, saya lihat sampai jam 1 malam itu anak-anak muda itu banyak sekali. Ya sebelum COVID gitu ya, penuh sekali yang namanya anak-anak muda ngobrol. Tapi yang diobrolkan itu kalau enggak curhat tentang pacarnya, ya kan? Terus kapan futsal, kan? Gitaran, itu dunia kayak seperti dunia itu baik-baik saja. Gitu ya. Saya tuh bingung. Apa anak-anak muda ini ya, gitu ya. Dan itu mayoritas, oh ternyata memang gitu ya, pendidikan kita adalah pendidikan yang memberikan orientasi yang sangat teknikal. Di Indonesia ini pelajaran hidup, pelajaran tentang care terhadap perubahan masa depan itu tidak pernah diajarkan di kampus. Kampus hanya menghafal, kemudian ujian dapat C, dapat B, dapat A, gitu ya. Itu kan kampus. Apakah di zaman Pak Cokro enggak gitu? Banyak di zaman Pak Cokro itu yang sekolah di HBS, kemudian di HIS, kemudian di kampus-kampus. Masa itu banyak. Coba lihat, saya sering ngajak mahasiswa kalau di kelas dulu itu. Coba lihat Jakarta atau Batavia waktu itu, tahun 1920-an, Bandung tahun 1920-an, kemudian Surabaya 1920-an. Itu dunia baik-baik aja. Tidak ada perang, tidak ada apa. Ya, ekonomi berjalan, pendidikan berjalan, interaksi sosial berjalan, baik-baik aja. Kalau kita nonton video-video di YouTube itu loh, banyak. Saya juga pernah ngomong ke di kelas-kelas kalau saya kuliah, ngajar gitu ya. Kalian nggak pernah berpikir kok bahwa kita ini sedang negeri kita ini sedang membutuhkan kalian. Masa kalian hanya sekolah S1, S2, S3 terus hanya begitu selesai. Habis itu sudah ngapain? Kerja. Habis kerja menikah. Habis menikah punya anak. Terus nanti Jumat, Sabtu, Minggu liburan. Gajinya banyak terus liburan terus selesai. Sudah. Nanti meninggal masuk surga gitu ya. Gitu. Ya, dan itu mayoritas berpikir masyarakat anak-anak muda begitu. Nah, apakah itu bisa menyelesaikan masalah?
Nah, itulah kemudian yang mengganggu saya gitu ya. Kenapa saya membaca ulang waktu itu Pak Cokro, perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh negeri Kyai apa ya Hasyim Asy'ari, baca Kyai Ahmad Dahlan, baca Ki Hajar Dewantara, semua saya baca. Mereka itu selalu gelisah dengan situasi di sekitarnya. Nah, akhirnya saya juga begitu. Saya melihat ini ada masalah. Dan masalah itulah yang mungkin Pak Ang tadi, apa konteksnya? Dan masalah yang paling penting sekarang, sekarang ada tini creative minority itu. Muncullah pergerakan-pergerakan sama Jong Java, Jong Celebes, Jong macam-macam ya. Jong Islamitan Bond dulu kan banyak juga gitu ya. Sekarang juga banyak, ada PMII, ada KAMI, ada HMI, ada IMM, macam-macam. Ada SEMI, ada. Tapi mereka itu jalan sendiri-sendiri. Pada akhirnya hampir semua organisasi ekstra kampus, belum lagi nanti musuhnya ini omek-omek itu kan ya, organisasi anti omek gitu kan, yang cuma di senat atau di BEM gitu kan, atau himpunan jurusan itu kan anti omek gitu. Saya sering cerita ke mahasiswa, kenapa kalian itu anu ya, sesama anak muda tapi berhadapan-hadapan, bahkan kalau sudah pemilwa, waduh itu kalau di UB itu yang namanya lemparan-lemparan kursi beneran itu, bannernya besar-besar, pilihlah aku gitu. Nah, saya pikir gitu, ya Allah. Jadi demokrasi yang liar itu sudah ditanamkan sejak muda. Demokrasi yang liar. Nah, kalau di kampus-kampus negeri itu kan APBN-nya banyak, makanya presidennya kan rebutannya beneran gitu ya. Dan itu kemudian yang mengganggu bisa jadi kalau sekarang kenapa sih kok tidak mengkonsolidasikan diri gitu ya, menyatukan. Makanya di Peneleh itu sudah, mau di HMI silakan tetap di HMI, mau di IMM silakan tetap di IMM, mau di PMI silakan di PMI, negeri kita ini mau di GMNI mau silakan. Tapi negeri ini butuh konsolidasi. Kita melihat sejarah, konsolidasi terdahsyat pasca reformasi itu ketika Gus Dur jadi presiden. Pasca itu semua rebutan. Kita bisa bayangkan toh dua periode pemilihan presiden yang sekarang ini kan berhadapan-hadapan. Kenapa sih kok tidak mengkonsolidasikan kekuatan bersama? Musuh kita itu banyak, bukan musuh kita bukan anak negeri sendiri. Dan itulah mungkin ya yang semangat Peneleh itu religiusitas kebangsaan itu yang ditanamkan. Itu mungkin kontekstualisasi dari Peneleh, mengapa Peneleh itu harus hadir gitu ya. Saya enggak tahu kalau ditanya terus kok bisa Peneleh hadir? Saya juga enggak tahu, jangan ditanya ke saya gitu ya. Saya waktu itu cuman maunya diundang bedah buku di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Ambon, di Papua, di Aceh, kemana 100 kota. Hampir 100 kota selalu saya keliling bedah buku, termasuk ke Bima sampai ke Mataram beberapa kali misalnya. Pertanyaannya sama, bagaimana menyelesaikan negeri ini? Dari situ kemudian saya, ya sudah ayo kumpul sama-sama bareng. Makanya muncullah rumah Peneleh sekarang ini. Rumah untuk kumpul-kumpulnya anak muda. Ya kayak saya, Pak Sukri, Bu Ari, Mbak Frida, Pak Aang, Bu Eni. Ini yang sepuh-sepuh ini anulah apa, memang mangayu bagyo. Pekerjaannya kan mangayu bagyo. Sudah mulai berumur gitu kan. Ya harus sudah mulai ngajak anak-anak. Ini loh ada cermin masa lalu yang hancur-hancuran. 98 gebuk-gebukan. Nanti 2008 gebuk-gebukan. Terus 2015, 2016 ini kok gebuk-gebukan terus ya. Nah, apa masa depan kita harus gebuk-gebukan?
saya kira ini sebenarnya mengajak gitu ya, mengajak anak muda, ayo ketika kita bicara tentang Indonesia, kita bicara tentang bersama-sama membangunnya. Rumah Penela begitu itu. Kontekstualisasi yang sekarang ya, kalau mau melihat masa lalu gitu ya. Nah, Pak Cokro juga begitu. Ada yang mau, ada yang nanti Hamka jadi tokoh Muhammadiyah, ada Yai Mas Mansur Muhammadiyah, ada Yai Wahab Hasbullah dari NU, ada nasionalisme model Pak Karno misalnya, ada yang kiri banget gitu ya, Alimin Muso Sumaun Darsono. Ketika ngomong di Penelah ya ngomong bareng-bareng Indonesia aja. Meskipun nanti pada titik-titik tertentu ada yang tidak bisa ditoleransi. Beberapa hal yang tidak bisa ditoleransi ketika bicara tentang negeri ini harus bertuhan. Ya, makanya kalau negeri ini bertuhan ya ujungnya jelas. Gitu ya. Ujungnya jelas. Saya kira itu sih, Pak Ang. Moga-moga pas gitu ya. Maten, Mas Ibnu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak. Mungkin saya buka sesi pertanyaan terakhir ya, karena jam sudah juga menunjukkan jam 9 malam. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini kalau di chat room ada punten panitia, apakah buku bisa diakses hard atau PDF? Bisa ya Mas, bisa dibeli dalam bentuk hard copy ataupun dalam bentuk e-book. Untuk pembeliannya nanti bisa menghubungi nomor penerbitan yang udah ada di pamflet daras bukunya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Mungkin jika tidak ada yang bertanya, kita cukupi deras buku CO pada malam hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin share informasi bahwasanya pada tanggal 6 sampai 10 April kita akan melaksanakan Diksarnas yang ke-13. Dengan tema keadilan sosial untuk kaum mustatabin yang bertempatan di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bagi teman-teman yang berkesempatan dan ingin untuk ikut, sudah dibuka pendaftarannya mulai kemarin tanggal 1 hingga tanggal 25 Maret. Seperti itu. Oke. Dan untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, kita tutup dengan beristighfar 3 kali, lalu dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin saya sebagai moderator pada malam hari ini pamit undur diri jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup, mungkin teman-teman ntar kalau ditutup bisa langsung meninggalkan chatting, maaf, chat room, bisa meninggalkan zoom-nya gitu ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.